Selamat datang di SNB Project. Kali ini kita akan berkunjung ke Cagar Buah Condet. Cagar Buah Condet berlokasi di Jalan Kayu Manis RT 07 RW 05 Condet Balekambang, Jakarta Timur. Berdasarkan SK Gubernur 646 tahun 2016 tentang percepatan cagar budaya dan buah-buahan asli Condet. Mari kita berkunjung dan masuk melihat cagar buah Condet. Di sini kita akan menemukan posko informasi. Kemudian kita turun memasuki wilayah cagar buah Condet tersebut, yang di situ ada pohon buku, pohon salak yang merupakan pohon khas Condet. Jalan menurunnya cukup tajam karena memang posisinya berada di pinggir Sungai Ciliwung. Masyarakat Condet mengenali daerah ini dengan sebutan Astawana. Ya, berkaitan dengan sejarah Pangeran Astawana dan Maimunah yang merupakan cerita legenda yang ada di Condet. Inilah suasana sepintas cagar budaya Condet seperti kita memasuki hutan salak dan buku. Suasananya sangat asri. Luasnya 3,7 hektar. Lumayan besar. Di sini juga ada trek jalan untuk para pengunjung kelilingi wilayah kawasan cagar budaya ini. Kawasan ini dikelola oleh 6 orang honorer dari Pemda DKI yang tugasnya adalah merawat pohon dan lingkungan cagar budaya ini. Tujuan dari pembuatan cagar budaya ini adalah untuk mengenalkan kepada masyarakat sehingga bisa melihat buah-buahan warisan budaya Condet yang asli seperti salak dan duku yang banyak sekali ada di sini. Hati-hati karena ini jalannya cukup licin karena habis hujan, jadi banyak genangan tanah. Nah, ini kita memasuki areal pembibitan pohon salak dan pohon duku. Ini juga daerah pembibitan pohon salak ada di cagar budaya ini. Itulah bibit salak. Selanjutnya kita akan melihat buah salak yang ada di sini. Masih di dalam pohonnya. Nah, inilah buah salak. Termasuk ini juga salak Condet. Nah, ini ada pohon duku yang umurnya diperkirakan sudah 100 tahun. Cukup tua.
tapi masih tetap menghasilkan buah, duku yang manis. Ini pohon salak dan buah salaknya. Jalan Gua Monyet. Di sini masih banyak pohon-pohon yang cukup besar, seperti hutan hijau di tengah kota Jakarta, tapi ini lebih seperti hutan belantara. Juga kita akan melihat ada warga yang sedang mencari hasil sungai dengan getek atau rakit dari batang pohon pisang. Demikian jalan-jalan kita kali ini.